Warga Kecamatan Kumai menggelar acara Haul Gurus Kumpul ke-19 yang dilaksanakan pada malam hari ini di Masjid Jami Al-Baido Kumai, di mana salah satu rangkaian yang dilaksanakan panitia pada pagi harinya dengan berbagi makanan gratis kepada warga serta pengendara yang melintas dan ngopi gratis. Masyarakat Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kembali akan menggelar Haul Abah Guru Sekumpul Banjarmasin atau Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Haul akan digelar di Masjid Jami Al-Baido Kumai pada hari Selasa 23 Januari 2024 malam atau Ba'da Isya. Tahun ini panitia menggelar berbagai macam kegiatan, di antaranya pembacaan burdah maulid, manakib, dan zikir nasid pada malam hari atau malam Rabu. Ada nuansa yang berbeda sebelum melaksanakan kegiatan pada Selasa pagi. Panitia menyelenggarakan pembagian makan gratis kepada warga yang melintas di depan Masjid Al-Baido Kumai. Dalam waktu bersamaan, panitia bekerja sama dengan kedai kopi Simpang Koalisi mengajak warga ngopi bareng gratis. Salah satu panitia Haul ke-19 Abah Guru Sekumpul di Kecamatan Kumai, Alex Jambrong, menyampaikan makanan dan ngopi bareng gratis ini diberikan kepada warga khususnya di Kecamatan Kumai. Selain itu, pihaknya sangat terbuka untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi dan yang ingin mengikuti acara Haul Akbar yang akan dilaksanakan malam ini. Alex juga menjelaskan momen Haul Guru Sekumpul tersebut merupakan momentum untuk mendapatkan keberkahan. Insya Allah, banyak keberkahan yang akan didapat dari pelaksanaan Haul ini. Di antaranya adalah keberkahan silaturahmi dan keberkahan berbagi rezeki, sehingga Kecamatan Kumai aman dan tentram. Ini kegiatan dalam rangka menyambut Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-19 di Masjid Al-Baido Kumai. Kami dari Kopi Simpang Koalisi Kecamatan Kumai mengadakan minum kopi bersama dan membagi nasi hijau gratis untuk masyarakat. Ya, kemarin itu karena ada COVID kan, pandemi COVID agak terhalang, ini di tahun 2024 ini diawali lagi dengan Haul Akbar di Masjid Al-Baido Kecamatan Kumai. Nanti malam haulnya setelah Ba'da Isya. Jadi kami dari pagi ini membagi nasi tadi momennya, dan nanti malam setelah Ba'da Isya mengadakan haul. Selain itu juga mengadakan ceramah dan juga ada zikir bersama di Masjid Al-Baido. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih meriah lagi, dan juga ini di momen 2024 ini pemilihan ini ya. Semoga di Kecamatan Kumai ini dalam keadaan kondusif dan para pemilihnya memilih sebagaimana mestinya. Panitia juga mengatakan semua layanan tersebut diberikan secara cuma-cuma dengan tulus ikhlas untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh jemaah haul. Jambri, SBTV.